Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu dari misi Islam ialah mengangkat harkat dan martabat manusia yang sebelumnya dibedakan oleh warna kulit, oleh suku bangsa dan bahasa, seluruhnya diikat dengan satu akidah, menghilangkan perbedaan akibat warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Termasuk dalam upaya itu, betapa Islam telah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang peranan wanita sepanjang pandangan agama. Sebelum Islam datang, nasib perempuan nyaris hanya berputar di segitiga saja: dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Seolah-olah wanita terpaut dengan tiga ur itu tadi. Seolah-olah wanita tidak bisa berbuat lebih banyak daripada itu. Bahkan di tengah masyarakat jahiliyah, bayi perempuan mendatangkan aib sehingga mereka lalu dikubur hidup-hidup. Maka datang Islam dengan tegas mencanangkan satu revolusi yang mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Nabi bersabda, An-nisa'u imadul bilad, iza soluhat soluhal bilad, wa iza fasadat fasadal bilad. Wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baiklah negara. Jikalau rusak wanita, hancurlah negara. Dalam berbagai ayat Al-Quranul Karim menjelaskan tentang wanita dan peranannya. Al-Quran bercerita tentang Siti Hawa. Al-Quran bercerita tentang anak perempuan Nabi Adam, Iklima dan Labuda, yang menyebabkan Habil dan Qabil saling berbunuh-bunuhan. Al-Quran menceritakan bagaimana ibunya Nabi Musa mendapat wahyu untuk menghanyutkan anaknya di hilir sungai Nil. Al-Quran bercerita tentang Siti Maryam, ibu daripada Nabi Isa. Al-Quran bercerita tentang dua putri Nabi Yusuf, yang akhirnya salah satunya menjadi istri daripada Nabi Musa. Pun Al-Quran bercerita tentang Ratu Balkis, seorang wanita yang menjadi penguasa di negeri Saba, yang demikian besar pengaruhnya dan wawasannya. Dan banyak lagi Al-Quran menceritakan keadaan kaum wanita, sampai-sampai dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamakan Surah An-Nisa. Ini seluruhnya berarti bahwa Al-Quran telah menempatkan kaum wanita dalam satu posisi yang mulia dan terpuji. Al-Quran memberikan emansipasi bahwa wanita berhak mengejar kemajuan sebagaimana halnya kaum laki-laki. Tetapi sungguh pun demikian, Al-Quran tetap memberikan batasan-batasan sepanjang emansipasi itu tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaan itu sendiri. Kalau persamaan dan kemajuan, kalau emansipasi dan hak asasi sudah tidak sesuai lagi dengan kodrat kewanitaan, pada akhirnya bukan mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, justru malah merendahkan derajat dan martabat kaum wanita itu sendiri. Seperti sebagian besar wanita ini, mereka berteriak menuntut tentang persamaan hak, tapi mereka melupa apa batasan daripada persamaan hak itu sendiri. Sesungguhnya Islam dengan segala konsepsinya yang mengangkat martabat kaum wanita itu memberikan keleluasaan kepada kaum wanita untuk maju bersama laki-laki
sepanjang tidak menginjak-injak kodrat kewanitaan itu sendiri. Kalau sudah sampai kepada menginjak kodrat kewanitaan, maka akan merendahkan martabat kaum wanita. Sebab apa? Secara fisik dan psikis, agaknya memang laki-laki sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pembimbing bagi kaum wanita. Walaupun tidak tertutup kemungkinan wanita tampil sebagai pemimpin, tetapi dari segi fisik biologis misalnya, laki-laki itu diciptakan kekar, kuat untuk memikul dan melaksanakan tugas-tugas yang berat. Sedangkan perempuan pada umumnya adalah lembut, ayu, lemot, denok, geboy, dan lain sebagainya. Maka kalau kita baca sejarah, Allah itu belum pernah mengutus rasul perempuan. Semua rasul laki-laki. Sebab apa? Secara fisik biologis tugas kerasulan lebih dimungkinkan oleh seorang laki-laki. Tugas rasul itu berat. Kadang-kadang perang, dicaci maki, berhadapan dengan ujung tombak, ujung pedang dan lain sebagainya. Makanya seluruh rasul laki-laki, dan Allah belum pernah mengutus rasul perempuan. Dari segi lain, perempuan itu banyak terhalang untuk melaksanakan ajaran agama. Misalnya satu minggu dalam sebulan perempuan itu terkena cuti khusus, mengalami masa menstruasi, tidak sholat, tidak puasa, tidak melaksanakan ajaran agama yang tidak dibolehkan pada saat menstruasi itu. Kalau ada rasul perempuan, lalu saat malaikat akan menyampaikan wahyu, kebetulan rasulnya sedang men, wah itu bisa balik-balik lagi malaikat Jibril ke langit itu. Mau turun nyampein wahyu, balik lagi ke atas, ditegur, kenapa balik lagi Jibril? Rasulnya lagi head. Atau pada saat agama dalam bahaya, agama dalam hinaan, agama dalam ancaman, rasulnya perempuan kebetulan sedang hamil besar. Apa lalu perang ditunda? Pengumuman perang ditunda saja sampai rasul melahirkan. Tentu lebih tidak mungkin lagi. Secara fisik biologis, laki-laki lebih memungkinkan untuk melaksanakan tugas kerasulan ini. Maka seluruh rasul yang diutus Allah adalah laki-laki. Saudara hadirin yang saya muliakan, sungguh pun demikian, Islam itu mengangkat martabat wanita sedemikian tinggi sebagai tiang negara yang menentukan jatuh dan bangunnya negara, yang ikut mewarnai bahkan menjadi warnanya suatu negara. Walaupun peranannya memang tidak begitu kelihatan, tapi sesungguhnya amat sangat menentukan. Oleh karenanya, secara umum emansipasi yang digariskan oleh Islam, emansipasi yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaan di berbagai aspek kehidupan. Kalau sekarang emansipasi ini kelihatannya sudah salah pasang, salah kaprah. Bahkan belum lama kita menyaksikan bagaimana ada binaragawati. Di zaman sekarang perempuan sudah mulai angkat besi. Saya mulai mikir kalau perempuan sudah pada angkat besi, ini sudah tanda suaminya udah deket dibanting-bantingin ini. Tahun-tahun mendatang mungkin akan menyusul perempuan mulai narik beca. Nampaknya kan sudah tidak lagi mengindahkan kodratnya sebagai wanita. Ada olahraga yang hanya pantas dikerjakan oleh laki-laki. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat peranan wanita dari berbagai dimensinya. Yang pertama, peranan wanita sebagai istri. Adalah Rasul memilih istri pertamanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kalau pilihan utama beliau pertama kali nikah dengan Siti Khadijah, jelas itu pilihannya bukan karena kecantikan.
Kenapa beliau nikahi Siti Khadijah dalam usia 40 tahun Khadijah dan 25 tahun Rasul? Statusnya janda pula. Kalau beliau seorang pemburu kembang, pemburu bunga, kenapa mesti nikah dengan janda berumur 40 tahun? Sedangkan beliau waktu itu masih berumur 25 tahun. Apa sasaran utamanya? Bisa kita lihat nanti. Setelah beliau diangkat menjadi rasul, ternyata Khadijah lebih daripada seorang istri, beliau masuk ke dalam staf Nabi. Orang lain beliau belum beriman, beliau malah beriman lebih dahulu sebagai perempuan pertama yang masuk Islam. Orang lain memusuhi Nabi, beliau malah mengorbankan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi. Istri setia semacam ini, dengan peranannya sebagai istri yang sedemikian rupa, memberikan andil yang sangat besar bagi kesuksesan dan keberhasilan seorang suami. Yakinlah saudara, tidak ada seorang suami bisa meraih sukses yang besar, jadi apapun dia, profesi apapun yang dipegangnya, apa dokter, apa insinyur, apa pejabat pemerintah, apa politikus, apa ekonom, apa budayawan, apa kiai, apa mubalig, tidak ada yang bisa meraih sukses yang besar tanpa peran serta istrinya, walaupun tidak begitu kelihatan dan nampak oleh pandangan mata yang zahir. Sebaliknya, seorang istri bisa mempengaruhi suaminya. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana, bisa jadi koruptor ulung kalau didorong-dorong oleh istrinya. Seorang istri Pak Lurah memang tidak ikut mengatur kelurahan, tapi dia bisa mewarnai suaminya. Seorang istri gubernur memang tidak ikut mengatur provinsi, tapi dia bisa mewarnai suaminya. Sepanjang warnanya positif, tentu sangat baik dan sangat diharapkan. Tetapi kalau warnanya negatif, kiamatlah akibatnya umat ini. Oleh sebab itu, peran pertama dari kaum wanita sesungguhnya adalah sebagai istri yang mendampingi suami untuk mengolah dan melaksanakan tugas-tugas besar. Dari seorang yang paling kecil sampai kepada seorang yang punya jabatan paling tinggi sekalipun, pengaruh dan peranan istri memang sangat menentukan. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Dan lebih dari itu, sebelum menikah dengan Nabi, Siti Khadijah itu sudah terkenal sebagai pengusaha wanita, business girl kalau bahasa sekarang ini. Bahkan jaringan-jaringan bisnisnya tidak hanya Mekah saja, tidak hanya antar kota, bahkan sudah antar negara, dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Madinah dan lain sebagainya, yang bahkan kita tahu Rasul pada mulanya pun ikut membantu perdagangannya Siti Khadijah radhiyallahu anha ini. Jadi kalau bercermin dari karier Siti Khadijah, boleh saja wanita bergerak di bidang bisnis asal memang profesi, bukan karena dengan senjata dan modal kecantikan lalu membujuk dan merayu orang sampai telap sehingga bisnisnya berjalan lancar dengan jalan menjual kecantikannya. Tidak, bergerak di bidang bisnis yang memang profesinya di situ, tidak ada salahnya. Bisa saja perempuan menjadi business girl seperti yang dicontohkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha ini. Sebab itu, kontes-kontesan yang hanya bertitik kepada rupa yang ayu saja, rupa yang cantik saja, sesungguhnya bukan hanya tidak bermanfaat, tapi saya pikir juga sangat tidak mendidik. Yang mengajar anak-anak remaja putri kita untuk berlomba-lomba hidup dalam kepalsuan. Alis mata palsu, hidung pesek dimancungin palsu, operasi plastik. Alis matanya dikerik bikin yang palsu, tai lalat lagi bikin yang palsu, gincu bibir dimerahin palsu, seluruhnya hidup dalam kepalsuan.
Akan lebih baik kalau kita ini misalnya mengadakan kontes yang menitikberatkan kepada ketinggian IQ, kecerdasan, kemampuan, skill, keahlian dan kemampuan, tidak hanya dititikberatkan kepada rupa yang ayu dan cantik semata-mata. Sebab di samping manfaatnya diragukan, juga sangat tidak mendidik buat generasi yang akan datang. Terutama ibu-ibu, peran utama wanita sesungguhnya adalah sebagai istri mendampingi suami dalam melaksanakan tugas-tugas besar. Satu hari, serombongan ibu-ibu pernah datang menghadap Rasul mengajukan satu resolusi. Protes kalau bahasa kita sekarang. Ya Rasul, ada apa Bu? Kalau laki-laki sih enak. Enak bagaimana? Iya, kalau orang laki-laki sholat, perempuan sholat. Laki-laki puasa, perempuan puasa. Laki-laki pergi haji, perempuan pergi haji. Laki-laki menuntut ilmu, perempuan bisa menuntut ilmu. Tapi kalau laki-laki pergi jihad, perang membela agama, kami perempuan tidak bisa ikut jihad perang di medan pertempuran. Padahal pahala jihad sangat besar dan kami ingin mendapat pahala jihad. Tidak adil kalau begini ya Rasul, izinkan kami pergi jihad. Ini perempuan di zaman Rasul, kalau ada kebaikan tidak bisa ikut, rasanya rugi bukan main, lalu protes. Apa jawab Rasul? Beliau senyum, ibu-ibu jangan khawatir. Walaupun ibu-ibu tidak maju ke medan perang, ada ibadah yang pahalanya sama dengan pahala jihad itu. Apa ya Rasul? Beliau menjawab, jihadukunna fi baitikunna. Jihadnya ibu-ibu, jihadnya kaum wanita adalah di rumah tangganya. Sebagai istri, memasak makanan suaminya, mencuci pakaian istrinya, mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anaknya, itu seluruhnya bagian daripada ibadah yang pahalanya tidak kurang dengan pahala jihad. Kenapa? Al-Quran itu memberikan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Kalau perempuan pergi perang jihad membela agama, musuhnya laki semua, kayak apa perangnya? Itu musuhnya bisa nggak mau pakai pedang, perangnya udah gulat aja udah. Sehingga Rasul lalu memberikan satu jalan keluar yang membuat wanita-wanita itu lega. Jihadukunna fi baitikunna. Ibu-ibu sih tidak usah khawatir, jihad ibu adalah di rumah tangga ibu-ibu semua. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, nyaris kaum ibu itu 24 jam pekerjaannya. Sebagai istri, dia melaksanakan jihad di rumah tangganya. Peranan wanita yang pertama adalah sebagai istri, yang walaupun tidak kelihatan dan menonjol seperti halnya laki-laki, tapi sangat mewarnai, bahkan menjadi warna dari tugas apapun yang dihadapi oleh suaminya. Dulu ada seorang orator, kalau pidato hebat bukan main. Kalau dia bernada gembira, semua orang senyum. Kalau dia bercerita tentang sesuatu yang sedih, satu masjid orang nangis. Orang tanya kepadanya, Pak, bisa pidato begitu hebat, siapa yang bikin? Ya saya sendiri. Istrinya dari belakang bilang, tidak, yang bikin pidatonya hebat saya. Kata suaminya, mana bisa, saya, kata istrinya. Kalau saudara tidak percaya, tunggu Jumat depan. Dia khutbah Jumat, saya akan bikin khutbahnya tidak hebat, kata istrinya. Sudah hari Rabu, siap-siap mau bikin konsep khutbah, baru mau nulis, datang istrinya. Bang, tolong pegangin anak, saya mau ke warung. Mau bikin konsep lagi, kata istrinya, Bang, tolong ini, tolong itu, tolong ini. Sampai mau berangkat khutbah Jumat, khutbah belum selesai dibikin. Begitu naik mimbar, kehabisan bahan. Sudah 10 menit masih, ama bakdu. Ini yang dengar heran, ini orang kok bicaranya bisa cuma amat sama badu saja.
Di situ kelihatan saudara-saudara betapa peran serta istri yang walaupun tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir, tapi teramat sangat menentukan. Sekali lagi, tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya di rumah. Tidak ada kemajuan yang bisa diperoleh kalau tidak karena peran serta istrinya di rumah. Tidak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa keikutsertaan daripada istrinya di rumah. Walaupun suaminya yang dikenal orang, suaminya yang dipuji orang, suaminya yang disanjung orang, bagian besar tetaplah saham dan andil daripada istrinya yang di rumah itu. Ini makna an-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negeri Saba menjadi terkenal, tentram, aman, wawasan politiknya luas. Seorang semacam Cleopatra bisa menaklukkan Julius Caesar. Dan begitu selanjutnya, banyak cerita-cerita betapa wanita yang berperan di belakang layar ini bahkan bisa menggoyangkan negara. Bahkan yang paling dekat saja contoh dengan kita, Senator Gary Hart. Saudara masih dengar tentu itu. Betapa harus terpaksa mengundurkan diri dari pencalonan Presiden Amerika karena kasusnya dengan Donna Rice itu, dengan hostess itu. Betapa di sini seorang perempuan dan atau seorang wanita sanggup membongkar seseorang yang punya masa depan ceria untuk menuju kursi kepresidenan dari suatu negara adidaya seperti Amerika, bisa gagal berantakan karena skandalnya itu. Apa penyebabnya? Wanita. Tapi wanita juga bisa menyebabkan menjadi cambuk majunya laki-laki. Wanita juga bisa menghancurkan dan mengubur laki-laki. Saudara hadirin yang saya muliakan, ia memang kelihatannya makhluk yang lemah, tapi di balik kelemahannya itu sesungguhnya dia bisa menelan laki-laki yang bagaimanapun besarnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terutama ibu-ibu yang saya hormati, jadi peranan yang pertama wanita sebagai seorang istri. Yang kedua, wanita sebagai ibu. Ini juga sangat besar pengaruhnya dalam membentuk generasi masa yang akan datang. Bapak oleh karena kesibukan tugasnya tentu lebih banyak di luar rumah. Yang nyaris 24 jam di rumah itu ibu. Bagaimana dia merawat anaknya? Bagaimana dia menaruh perhatian terhadap anaknya? Bagaimana ia melimpahkan kasih sayang kepada anak-anaknya akan membentuk kepribadian anak dan artinya membentuk generasi yang akan datang. Kalau seorang ibu sudah cuek-cuek saja kepada anaknya, padahal Quran mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini bisa kita artikan macam-macam. Pertama, anak tidak akan mendapat kebahagiaan tanpa ridho daripada ibunya. Kedua, ibu adalah wanita agung yang harus ditaati. Ketiga, neraka atau surga anak bergantung kepada ibu, bagaimana dia mewarnai anak. Kalau ibunya cuek-cuek saja sama anaknya, dan sering jadi contoh klasik, kalau anak ayamnya beduk maghrib belum pulang, satu RT dicariin, hansip diundang, kalau perlu dan ramil dilaporin. Tapi kalau anak gadisnya jam 12 tengah malam belum pulang, ibu tenang-tenang saja pak, tidak tergerak dan tidak tertarik hatinya. Ya tentu tidak semua. Kalau sudah begitu, bukankah hakikatnya ibu sudah menciptakan neraka buat anaknya sendiri? Khalil Gibran dalam satu tamsil yang indah pernah mengatakan, kalau kita diberikan sebutir mutiara, sebutir intan, dan intan itu sebutirnya sebesar telur ayam, benda yang sangat langka dan berharga, tentu kita sayang intan atau mutiara itu. Kita jaga baik-baik, kita simpan dalam kotak, kotaknya kita kunci, kotak itu kita simpan di dalam lemari,
lemarinya kita kunci lagi. Lemarinya ada di dalam kamar, kamarnya pakai pintu, pintunya kita kunci lagi. Kamar itu ada dalam rumah, rumahnya pakai pintu, dikunci lagi. Kemudian rumahnya pakai pintu gerbang besar, gerbangnya juga digembok lagi. Untuk menjaga intan itu jangan sampai hilang, begitu usaha kita berlapis-lapis. Dan intan itu sudah diberikan kepada kita, kata Khalil Gibran. Apa dia? Anak-anak yang diamanahkan Allah kepada kita. Itu intan-intan mahal, itu mutiara-mutiara pilihan yang dititipkan dan diamanahkan untuk kita jaga sebaik-baiknya. Haruskah dia sia-sia di tangan kita? Haruskah dia merana jatuh di tangan ibu yang tidak punya tanggung jawab? Saudara hadirin yang saya muliakan, oleh karenanya peranan sebagai ibu ini sangat menentukan bagi pembentukan generasi yang akan datang. Salah ibu mengarahkan anak, akan lahir generasi mendatang yang tidak kita harapkan. Sehingga Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawayhi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan bersih, tidak punya dosa. Islam tidak mengenal dosa warisan. Semua saja bayi lahir dalam keadaan suci dan bersih. Kalau demikian lalu bagaimana? Kata Nabi, ibu bapaknya lah yang kelak akan menjadikan anak itu sebagai Yahudi, yang kelak menjadikan itu anak itu sebagai Nasrani, atau menjadikan anak itu sebagai Majusi. Ibu bapaknya yang mewarnai anak. Ibaratnya anak itu kertas putih, mau ditulis tinta hijau warnanya hijau, mau ditulis tinta merah warnanya merah, mau ditulis tinta hitam pun warnanya hitam. Oleh karena itu pembentukan anak yang soleh secara mental sesungguhnya sudah diwarnai oleh kebiasaan ibu bapak dalam pergaulan di rumah tangganya secara mental. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, salah kaprah ibu dalam mengarahkan anak-anaknya akan melahirkan generasi penerus yang sungguh-sungguh tidak kita harapkan, dan pada gilirannya akan membahayakan perkembangan bangsa dan negara, membahayakan kita sebagai suatu umat. Apalagi sekarang ini masih banyak orang-orang muslim, orang-orang tua muslim yang kadang-kadang menyekolahkan anaknya di sekolah yang membahayakan akidahnya, mematikan imannya, menghancurkan tauhidnya. Pokoknya asal bonafit, keluar sekolah ada jaminan lapangan kerja, perkara anak mau kafir mau murtad bukan urusan. Alangkah ironi dan sangat menyedihkan. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi dari segi kaum wanita peranan ibu sangat besar, dari segi anak ketaatan dan ketaatan kepada ibu, doa restu ibu akan membawa kepada kebahagiaan hidup. Doa ibu mustajabah, kutukan ibu manjur. Beberapa hikayat dan riwayat menjadi contoh dan tamsil buat kita betapa tidak ada satu kebahagiaan di dunia ini yang bisa ditegakkan tanpa doa restu daripada ibu. Pantas kalau dalam Al-Quran ada Ummul Kitab, ibunya atau induknya kitab. Tiap negara punya ibu kota, bapak kota tidak ada. Lalu lagi wawasan Nusantara disebut ibu pertiwi. Bapak pertiwi kemana tahu? Saudara hadirin yang saya muliakan, lalu dalam peringatan hari-hari besar nasional ada yang namanya hari ibu. Hari bapak enggak pernah diperingati. Ada hari ibu, dan ibu itu pun ada ibu Kartini, ada ibu Dewi Sartika, dan macam-macam lagi yang seluruhnya merupakan refleksi dan gambaran betapa peranan kaum wanita di dalam kehidupan ini yang memang banyak mewarnai dan menjadi warna dari suatu kegiatan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila yang pertama tadi kita melihat peranan kaum wanita sebagai istri, betapa ia berpengaruh besar dalam ikut menunjang keberhasilan dan kesuksesan suaminya. Kemudian pada peranannya yang kedua, wanita sebagai ibu di rumah tangga,
betapa ia ikut membentuk, mempengaruhi, mewarnai dan membimbing kepribadian anak sebagai generasi penerus, maka pada peranan yang ketiga ini kita akan melihat wanita sebagai social agent, sebagai penggerak kegiatan sosial di berbagai bidang kehidupan. Apakah itu bernama majelis taklim? Apakah itu bernama perkumpulan-perkumpulan dan yayasan-yayasan kemanusiaan, organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan? Bahkan di zaman sekarang bukan hanya menjadi penggerak sosial, bahkan sudah banyak kaum wanita yang menggerakkan satu bangsa. Dunia mengenal Margaret Thatcher, dunia mengenal Indira Gandhi, dunia mengenal Bandara Naike, dunia mengenal Corazon Aquino, dunia mengenal Golda Meir dulu itu dari Israel, dunia mengenal Imelda Marcos yang ambisius tapi yang kemudian melangkah kepada jalan yang negatif dari tujuan semula. Ini bukan hanya sekedar social agent, tapi bahkan sudah mengarah kepada menggerakkan dan mewarnai suatu bangsa. Islam membuka pintu ke arah itu. Wanita duduk dan berfungsi sebagai social agent, mengurus berbagai macam perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan kepada kebajikan, menyantuni yatim piatu, memelihara kesehatan, menyayangi binatang, memelihara kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Islam membukakan pintu sepanjang peranan sebagai istri dan sebagai ibu tidak diabaikan. Ini sebab yang utama. Salah seorang perempuan, kaum wanita, kalau terlalu aktif berorganisasi, terlalu aktif bermasyarakat, terlalu aktif dalam berbagai macam perkumpulan, lalu melupakan tugas utamanya sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu dari anak-anaknya. Ibu asik rapat sana, rapat sini. Anak tidak pernah diajak rapat, akhirnya si anak bikin perkumpulan sendiri, rapat menurut versi mereka. Sehingga akibatnya yang timbul anak merasa kurang diperhatikan oleh ibunya. Ngaji bagus, tapi kalau sepanjang hari ngaji saja, suami pulang mau makan tidak ada makanan, mau berganti pakaian belum lagi ditriska pakaiannya, tentu ini melupakan fungsi yang utama. Kegiatan sosial, kegiatan di organisasi adalah jadwal kegiatan setelah fungsi sebagai istri dari suami, sebagai ibu dari anak-anak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan tidak baik ngaji, kalau dari ngaji ke ngaji saja. Bangun tidur, ngaji. Jam 7, ngaji, berangkat jam 11. Salat zuhur, berangkat, ngaji lagi, pulang sore, malam, ngaji lagi. Suami tidak terurus, anak-anak pun terbengkalai, rusaklah rumah tangga. Dan bukankah satu bangsa terdiri dari satu tatanan masyarakat? Dan tatanan masyarakat yang paling kecil bernama keluarga. Keluarga merupakan unit dari masyarakat, unit yang terkecil. Dan keluarga terdiri dari pribadi-pribadi yang merupakan bapak, ibu, dan anak-anak. Sehingga masyarakat bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik tersusun dari keluarga-keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik akan muncul dari pribadi dan individu yang baik. Pribadi dan individu yang baik yang sadar mana kewajiban yang primer, mana kewajiban yang sekunder. Sebagai social agent, dia lalu mawas diri dengan tetap mempertimbangkan kodrat kewanitaannya itu tadi. Saya ikut prihatin kalau ada perempuan main sepak bola. Dan saya yakin betul kalau perempuan main sepak bola, yang nonton pasti bukan nonton bola. Ya mungkin bola juga, tapi bola yang mana? Itu wallahu a'lam. Bo ya dicari olahraga yang sesuai dengan kodrat kewanitaan begitu. Dicarilah olahraga yang sesuai dengan kodrat kewanitaan. Sepak bola sudah maju, ya belakangan saya katakan tadi muncul lagi wanita angkat besi. Belakangan bisa kita bayangkan wanita main tinju.
Babak belur sudah kalau sudah begitu. Kemajuan dengan melupakan kodrat kewanitaan akan menyengsarakan kaum wanita itu sendiri. Silakan maju menjadi social agent, menjadi penggerak di masyarakat. Para istri Rasul bisa kita jadikan satu figur. Siti Khadijah, figur sebagai istri pendamping yang setia. Dikala suaminya bingung, ia tampil memberikan pandangan. Dikala suaminya bingung, ia memberikan tanggapan. Dikala suaminya dimusuhi orang, ia menampakkan kesetiaannya. Kau tidak sendiri bang, aku di sisimu. Dikala jiwanya gelisah ketika pertama kali menerima wahyu berhadapan dengan malaikat Jibril, Khadijah yang menghibur, kalla ma yukhzikallahu abada. Tidak apa-apa bang, Allah tidak akan menyusahkan kau untuk selamanya. Tenang sajalah, tenang. Abang orang baik-baik, Allah tidak akan menyengsarakan abang. Peran sebagai istri. Dan Rasul mantap. Sehingga bertahun setelah Khadijah wafat, selalu terkenang dan dikenang oleh Rasul. Pernah satu saat beliau itu seperti orang melamun. Aisyah tanya, kok seperti ngelamun bang? Iya, kata Rasul, saya seperti mendengar suara terompahnya Khadijah di surga. Padahal Khadijah sudah lama wafat. Aisyah mendengar itu rada sedikit manyun. Kata Aisyah, bang, cukup sekali ini saja, jangan sebut-sebut lagi nama itu ya. Cemburu rupanya. Iya, soal cemburu sih enggak bini Nabi, enggak bini kita, namanya cemburu. Perempuan mesti ada. Apa jawab Rasul? Ya Humairah, Aisyah, haruskah saya melupakan seseorang yang dikala orang lain memusuhi saya, dia mati-matian membela saya. Dikala orang lain mau membunuh saya, dikorbankan hartanya untuk membantu perjuangan saya. Mestikah saya melupakan orang yang begitu baik? Tidak, Aisyah. Sepanjang nafas masih ada, sepanjang itu saya tidak akan bisa melupakan Khadijah saya. Peran sebagai istri Khadijah ini. Peran sebagai istri. Suaminya bingung, istrinya memberikan hiburan. Kadang kan tidak, suami bingung, istri bingungan lagi. Ya sudah, mari ramai-ramai kita bingung sudah. Bukan mencari jalan keluar, yang sudah bingung malah ditambahin bingung lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu figur Siti Aisyah, muda, cantik, kreatif, cerdas. Kalau bahasa sekarang barangkali wanita karier ini. Ini figur-figur. Jadi punya keistimewaan masing-masing. Sehingga ada pilihan. Ya tentu orang mencari istri itu kan karena ada dasar pilihan. Mungkin rupanya kurang menarik tapi akhlaknya bagus. Mungkin akhlaknya sedang-sedang saja tapi potongannya cakep. Masih ada pilihan. Sudah potongan jelek, akhlak bejat. Emangnya lu milih merem tempo hari ya? Sudah enggak ada pilihan apa-apa. Lalu ada istri yang punya keistimewaan karena sifatnya yang sabar. Ada yang wataknya itu pemurah. Ada yang sifatnya itu belas kasih. Pendeknya dari istri-istri Rasul kita bisa menemukan figur-figur wanita teladan. Sehingga keliru kalau kaum orientalis barat mengatakan Rasulullah itu katanya sesungguhnya adalah seorang seks maniak. Istrinya banyak. Oh, ini memang bajingan ini orientalis ini. Kalau Rasulullah itu seorang seks maniak, tentu yang dinikahinya itu pertama jelas gadis semua, yang kedua tentu cantik-cantik semua. Dari istri-istri beliau yang dikawininya dalam keadaan gadis cuma Siti Aisyah. Selebihnya janda. Apa pertimbangannya? Menyantuni yatim-yatimnya. Mengayomi janda-janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang untuk memperkuat keimanannya. Itu pilihan utama Rasul.
Kita sekarang ini ya ngakunya si ikut sunnah Rasul, cuma sunnahnya urusan kawin melulu. Ada duit sedikit, kawin maning. Ditanya orang kenapa kawin melulu, sih mas sunnah Rasul. Bukan main. Kalau sudah urusan kawin, pahlawan betul sunnah Rasul. Padahal kawin lagi dalam Islam itu sungguh pun boleh, tapi tidak diperintah. Tidak diperintah, memang cuma boleh. Itu kalau dalam pesawat itu cuma semacam emergency exit lah ya. Yang tidak boleh sembarang waktu bisa dibuka. Kalau memang sanggup berlaku adil, tafadhol. Kalau tidak, satu juga enggak habis. Lagian saya kira perempuan itu kan cuma perbedaan rupa saja, perbedaan selera saja. Seperti singkong dengan sate, bedanya kan cuma di tenggorokan. Kalau sudah masuk ke perut, kenyangnya kan sama. Perempuan cuma berbeda dalam selera, rasanya barangkali ya, barangkali. Barangkali tidak jauh beda. Saudara hadirin, nah Islam ini mengatur lewat pintu yang dinamakan nikah itu tadi, sehingga dengan demikian bisa dinikmati secara tenang tentram. Tidak usah manusia ya, kucing saja. Coba lihat kucing, kalau ikan dia boleh nyolong, kucing itu boleh curi makannya, enggak tenang kucing. Coba lihat ini, asal dia nyolong ikan, makannya juga mindik-mindik, matanya nengok kiri nengok kanan, ada sedikit gerusak kabur. Secara nalurinya kucing tahu kalau ini ikan curian, makannya enggak tenang dia. Tapi kalau ikan kita kasih, kucing anteng, gledek juga nyamber, manteng aja dia. Nalurinya mengatakan ini ikan dikasih sama yang punya, tenang dia. Saudara hadirin yang saya hormati, orang juga gitu. Kalau hubungan suami istrinya sudah sah, diikat dengan akad nikah, tenang, anteng, gak gerasak gerusuk, gak kayak diubur-ubur maling, anteng aja. Dan yang ngintip juga, wah cuek aja udah, biarin aja dia ngintip, capek sendirilah. Tapi kalau nyuri-nyuri, coba lihat dah, mana di kebun banyak nyamuk, hansip mukul tiang listrik, dia yang bingung. Islam ini sesungguhnya memudahkan jalan, saudara-saudara. Jadi sebagai social agent, wanita bisa melakukan, bisa berperan untuk itu, apalagi untuk hal-hal yang menyangkut wawasan kemanusiaan, di mana kaum wanita karena emosinya lebih tinggi daripada kaum wanita laki-laki, dia sangat peka terhadap masalah-masalah yang menyangkut kemanusiaan. Hatinya mudah tergugah, perasaannya cepat terenyuh. Dengan penderitaan dia cepat tergugah. Dia bisa menjadi social agent tanpa harus melupakan fungsi utama sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai istri dari suaminya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dahulu Al-Quran pernah menceritakan betapa istri-istri pembesar di istana mewah di zaman Nabi Yusuf, kalau istilah sekarang nyonya-nyonya jet set, nyonya-nyonya vip, betapa mereka mau memporak-porandakan keimanan seorang pemuda seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf kemudian ternyata tidak mau jadi gigolo, yang kerjanya hanya menyenangkan wanita-wanita jet set kelas VIP ini tadi. Sesungguhnya ini cuma satu simbol yang kejadiannya bisa saja terjadi pada zaman modern dalam versi dan kondisi yang berbeda. Namun bagaimanapun juga, wanita dengan peranannya sebagai social agent, sebagai penggerak masyarakat, sangat besar pengaruhnya dalam ikut mewarnai perkembangan suatu negara. Seorang suami perlu memberikan dorongan kalau istrinya aktif di bidang sosial, asal dengan catatan saja,
fungsi sebagai istri, fungsi sebagai ibu, jangan sampai terlantar karenanya. Bahkan saya katakan tadi, di zaman sekarang wanita tidak lagi hanya berfungsi sebagai social agent, bahkan sebagai national agent, penggerak dari satu bangsa. Muncul wanita-wanita yang jadi menteri, yang jadi anggota DPR, bahkan yang jadi kepala desa dan lain sebagainya. Secara umum memang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pembimbing bagi kaum wanita karena kelebihan fisik biologis, kelebihan kemampuan intelektual dan lain sebagainya. Namun wanita pun boleh saja menjadi social agent sepanjang catatan yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai melupakan kodrat kewanitaan, jangan sampai mengalahkan fungsi sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu daripada anak-anaknya. Nah, kemudian fungsi yang keempat di bidang ilmu pengetahuan. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada kaum wanita. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sampai dibentuk kalimat pengecual khusus ini, muslimin wa muslimatin, bagi muslim laki-laki, bagi muslim perempuan. Dan alhamdulillah, kalau dulu di zaman Raden Ajeng Kartini, nasib perempuan berada di balik pintu yang digembok rapat-rapat, siklusnya berputar cuma sumur, dapur, kasur, kasur, sumur, dapur, dapur, sumur, kasur, melingkar di situ-situ saja peranan kaum wanita. Memberontak jiwa Raden Ajeng Kartini, menuntut persamaan bahwa wanita berhak maju sama dengan laki-laki. Entah Islam sejak 14 abad yang lalu sudah mencanangkan ini, menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan beragama Islam. Orang Islam, baik dia laki-laki, baik dia perempuan, wajib menuntut ilmu. Ilmu dalam artian umum, tidak hanya sekedar fikih tauhidnya, ya di bidang kedokteran, di bidang teknik, di bidang hukum dan lain sebagainya. Ini yang perlu dibanggakan. Kalau perlu, ini yang perlu diadakan kontes. Kontes IQ, wanita yang paling berprestasi di bidang ilmiah, wanita yang punya prestasi di bidang menjaga kelestarian lingkungan hidup, wanita yang punya prestasi menggerakkan sosial, menyantuni yatim piatu, memelihara kesehatan, adakan kontes macam itu untuk mendorong. Ini enggak, kalau kontes yang diukur betis, bibir, pinggul, payudara, lubang hidung, ukur sekalian kita. Apa manfaatnya dan apa unsur pendidikan yang ada di dalamnya? Tidak menguntungkan, tidak mendidik, dan tidak membawa manfaat. Kecuali lalu yang timbul pola hidup konsumen, pola hidup konsumer, pola hidup yang material, pola hidup yang wah, pola hidup yang gemerlapan. Ya, kalau oleh anak-anak muda yang terjangkau, kalau tidak, dia hanyut ditelan mimpinya. Dia ingin bergaya hidup jet set, sementara dia dihadapkan oleh kenyataan bahwa dia tinggal di kampung, ibu bapaknya orang kampung, dan lain sebagainya. Jiwanya berontak, terjadilah kegalauan, terjadilah kerancuan, terjadilah komplikasi, perang di batin antara keinginannya dengan lingkungan nyata yang dihadapinya. Dan kalau sudah ada gejala semacam itu, penyakit-penyakit kejiwaan akan mudah muncul. Ini gejala terutama buat orang-orang yang tinggal di daerah transisi. Kota besar bukan, kampung banget juga enggak. Daerah cekak. Akibatnya gayanya ya sering gaya enggak karu-karuan. Gaya kepalang tanggung jadinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Santri tapi lagunya kayak koboy. Koboy tapi sesungguhnya santri. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan demikian maka di bidang ilmu pengetahuan wanita mempunyai peranan yang sangat besar. Dia bisa tampil dengan karya-karya ilmiahnya yang membawa manfaat bagi perkembangan agama, bangsa dan negaranya.
Majulah kaum wanita dengan ilmu pengetahuan, tuntutlah ilmu seluas-luasnya. Kita hidup di satu negara yang merdeka, kita beragama yang memberikan satu keyakinan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban, bahwa peranan wanita tidak hanya di belakang dapur, lain sebagainya, yang seluruhnya terpantul dari dinamika kehidupan kaum wanita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, peranan wanita dalam bidang agama. Kita bersyukur sekarang ini gejalanya dimanapun pengajian, biasanya lebih ramai pengajian ibu-ibu dari bapak-bapak. Peringatan hari-hari besar keagamaan, biasanya lebih ramai ibu-ibu daripada bapak-bapak. Pengajian, ibu lebih ramai. Padahal kalau bicara sibuk, lebih sibuk ibu daripada bapak misalnya. Kalau sudah pengajian bapak-bapak, biasanya pengajiannya ramai cuma 3 giliran itu. Pembukaan, maulid, penutupan. Kalau sudah yang rutin pengajian tiap minggu, 3 pojok yang ngaji. Yang atu nguap, yang atu pules, yang atu ngiler. Saudara hadirin yang saya muliakan, ada badan kontak majelis taklim yang merupakan wadah daripada kegiatan ibu-ibu. Ada Ittihadul Muballighat, Persatuan Muballighat. Ada Persatuan Para Asatizah. Bahkan macam-macam lagi peranan ibu-ibu di dalam kehidupan beragama. Tapi sesungguhnya harus dimulai dari bagaimana si ibu mewariskan jiwa agama kepada anak-anaknya di rumah tangganya. Kalau itu gagal, dia mau melangkah ke masyarakat, dia sudah gagal sejak awal sesungguhnya. Keberhasilannya dia menata masyarakat akan mengakibatkan dia nanti bernasib seperti Nabi Nuh. Berhasil mengajak beberapa orang kafir mengikuti ajarannya, tapi gagal mengislamkan putranya sendiri Kanan. Bukan tidak berusaha, tapi memang Allah sudah menghendakinya sedemikian untuk menjadi contoh buat kita semua. Yang penting orang tua berusaha dan berikhtiar. Kalau sudah berusaha dan berikhtiar, anak ternyata memang sulit diurus, barangkali memang fotokopinya Kanan tuh anak. Ya orang tua, kalau sudah berusaha ya tawakallah. Jangan belum berusaha lalu berkata, jangan anak kita, anak Nabi aja ada yang bengal. Ngajar tidak mau, mengajar anak tidak mau, mendidik anak tidak mau, lalu mencontoh Nabi, salah kaprah namanya. Kaum wanita bisa berperan di dalam agama. Ketika Rasul hijrah, itu kan beliau tidak langsung ke Madinah. Dari Mekah itu beliau mengambil jalan arah ke kiri menuju Gua Sur. Ini dalam strategi militer punya makna sendiri, jenderal yang ulung ahli strategi militer ini. Di Gua Sur sana beliau tinggal 2 hari 3 malam. Siapa yang membawa makanan ke Gua Sur? Siapa yang menjadi kurir untuk mengintai kegiatan-kegiatan Quraisy setelah Nabi berangkat hijrah? Asma, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kurir, jadi spion membawa makanan untuk Rasul dan ayahnya di Gua Sur. Ini peranan wanita. Di tengah bahaya, di tengah keadaan posisi terjepit, Rasul di dalam gua, diamatinya keadaan Quraisy, dilaporkannya kepada Rasul. Jasa seorang wanita bernama Asma, putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rabi'atul Adawiyah, seorang sayyidah sufiyah, ahli tasawuf yang terkenal dengan ajaran cintanya kepada Tuhan. Dia bisa menjadi tokoh wanita dalam gerakan sufi oleh karena kegiatannya di bidang agama, dalam arti mujahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan bagian besar daripada hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Setelah suaminya meninggal, seumur hidup dia tidak pernah nikah lagi. Bukan tidak cantik, cantik. Bukan tidak ada yang mau, banyak yang meminang.
bahkan diantaranya termasuk Sufyan Tsauri, seorang tokoh juga, pernah mencoba meminang beliau. Kata Sufyan, Rabi'ah, bagaimana? Kamu kan janda? Iya. Lalu, saya kan duda. Jadi bagaimana? Daripada kita masing-masing sendiri-sendiri kan lebih baik kita join. Maksud kamu apa? Saya mau meminang kamu. Boleh. Tapi mas kawinnya saya minta engkau jawab 4 pertanyaan saya. Kalau bisa, diri saya seutuhnya saya berikan kepada kamu. Kalau tidak, tidak usah saja. In ajabtani fi arba'i masail fa ana laka. Kalau engkau sanggup menjawab 4 pertanyaan saya, seluruh diri saya bulat-bulat saya serahkan kepada kamu. Yang pertama, Sufyan, semua orang kan bakalan mati. Iya. Ya soal mati sih sama, mati. Cuma hakikat mati kan lain-lain. Ada yang matinya itu husnul khatimah. Mati baik di akhirnya. Lagi ngaji, mati. Lagi baca Quran, mati. Lagi sholat, mati. Lagi dengar ceramah, mati. Lagi sedekah, mati. Itu mati-mati yang su'ul khatimah. Ada yang mati itu mati yang husnul khatimah, maksud saya. Ada mati itu yang disebut su'ul khatimah, jelek di penghujungnya. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, plak, plak, habis. Lagi makan riba, mati. Lagi zina, mati. Lagi nipu, mati. Kira-kira kalau saya nanti mati, su'ul khatimah apa husnul khatimah? Loh, saya enggak tahu, kamu mati saja belum? Tidak bisa kamu jawab? Tidak bisa. Yang kedua, setelah mati kita masuk ke alam kubur. Di kubur kita akan dapat nikmat kubur atau azab kubur. Hari itu kira-kira saya dapat nikmat apa dapat azab? Saya tidak tahu. Di padang mahsyar setelah ditimbang kita dapat kitab di tangan kanan kalau baik, di tangan kiri atau dari belakang kalau jahat. Hari itu saya dapat kitab di tangan kiri atau tangan kanan? Saya enggak tahu. Yang keempat, orang akan lewat di atas sirat. Yang selamat sampai surga, yang celaka sampai ke neraka. Kira-kira saya yang selamat apa yang celaka? Wah, kata Sepin, gua enggak tahu, udah butek dah lempengan itu deh. Kalau kau tidak tahu, Sufyan, tidak bisa jawab 4 pertanyaan ini, maaf saja, lamaranmu saya tolak dan saya tidak akan nikah. Ini yang saya khawatir. Maka dia terkenal sebagai Sayyidah Sufiyah, tokoh wanita dalam dunia sufi. Das artinya wanita bisa berperan banyak dalam bidang agama, sebagai pengasuh majelis taklim, sebagai pengasuh yatim piatu, sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang positif dan lain sebagainya. Ini dimungkinkan karena Islam menunjang harkat dan martabat kaum wanita. Maka majulah kaum wanita Islam Indonesia dengan tetap menjaga kodrat kewanitaannya. Inilah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.